Jumpa Bakti Gembira kali ini dihadiri atau diikuti oleh 25 kontingen, di mana 12 PMR tingkat Wira, 8 PMR tingkat Madya, dan 5 PMR tingkat Mula. Jumpa Bakti Gembira merupakan proses evaluasi dari semua pembinaan Palang Merah di Kabupaten Kutai Timur. Untuk adik-adik PMR-nya, di sini kita evaluasi tingkat pembelajarannya, pengetahuannya, serta keterampilan mereka dalam kepalang merahan. Bentuk evaluasi, atau ini wadah evaluasi dari pembinaan pengembangan PMI terhadap PMR selama 3 tahun. Di proses ini berkegiatan selama 3 tahun sekali, dan setiap 3 tahun kita akan melakukan evaluasi kegiatan dengan bentuk lomba, dengan bentuk loka karya, dan bentuk kreasi, serta pengembangan minat dan bakat mereka.